Uji coba landasan pacu Bandara Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Jumat 20 September 2024 berjalan lancar tanpa adanya kendala. Pesawat jenis Hercules C-130/A-1338 itu merupakan salah satu pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara. Dalam uji coba, pesawat yang dikemudikan oleh pilot letkol penerbangan Muhammad Averos dan kopilot kapten penerbangan Gustin Rosian itu mendarat mulus dan sempurna. Uji terbang pesawat ini merupakan bagian dari rangkaian uji coba operasionalisasi Bandara IKN. Kepala Staf Angkatan Udara Marsenal TNI M. Tony Haryono menyebut tes dilakukan menggunakan 3 tipe pesawat dalam waktu yang berbeda, yakni tanggal 14, 15, dan 20 September 2024.